di Start Journey. Wah. Ini Dita. Guys, mau ke rumah ini sakit. Dita ketemu ibu hamil dan dia mau membantu ibu hamil yang lagi emergensi banget mau melahirkan, guys, nih Dita. Aduh, gimana nih, guys? Serem banget. Aduh. Tuh, Kak, gimana, Kak? Aduh, perutnya gede banget lagi. Mukanya. Wah, ibunya nangis, guys. Dia kesakitan. Kita harus bawa dia. Gimana? Ada robot. Ayo, cepet, Kak. Guys, aduh. Ini deg-degan banget, guys, ya. Kalian juga pasti kalau ketemu ibu hamil di jalan yang mau melahirkan pasti benar-benar deg-degan gitu ya. Kita ke lantai. Ini udah sampai rumah sakitnya? Udah. Guys, untung banget ini udah sampai rumah sakitnya dan kita menuju lantai atas. Kita ke... Di sini bukannya. Oh, ini bukannya. Hai. Di sini bukan tempat melahirkan. Iya, pelan-pelan. Pelan ini, pelan. Ini tuh. Kalau gesernya pelan-pelan, Kak. Nah, ini tuh. Pak, ini ibu hamil dicek dulu, Kak. Aduh, kepala bisa diperban, salah. Salah pelan-pelan, ruangan. Pelan-pelan. Kita lihat dulu yuk, guys. Nah, ini dia ruangannya, guys, ya. Pelan-pelan. Bukan. Kita harus naik satu lagi, guys, katanya. Nah, ini kita naik satu lagi ke banyak atas, banyak, guys. Guys. Bertahan, ya. Bertahan, ya, ibu. Aduh. Duh, udah. Kesakutan, kita naik lift dulu ya, guys. Ke lantai satu, ya, guys. Lantai mana yang benar? Guys, ternyata itu ada itunya, ada gambarnya. Pelan-pelan, Kak, pelan-pelan gesernya. Iya, kayaknya ini. Pelan-pelan gesernya. Iya, ini. Kasihan teman-teman enggak bisa ngelihat, teman-teman. Pelan-pelan gitu. Pelan-pelan gesernya. Nah. Pelan-pelan. Nah, ini ruangannya ya, guys. Tuh. Kita mau ke mana nih? Dibawa sama Kak Dista nih. Salah. Satu lagi. Tempat menyusui. Nah, ini kita ke tempat menyusui ya, guys. Ini. Tadi bingung terus. Kita ya. Cari ruangannya susah banget nih. Susternya enggak ada yang mau nganterin apa gimana sih ceritanya? Nah, ini. Wah. Di sini kita periksa dulu ya, guys, tuh. Tunggu, nah, kita ke tempat ini dulu yuk, guys. Kita ke tempat ini, ibu. Diperiksa dulu aja, Kak. Iya, di sini nanti. Nah, diperiksa dulu, guys. Wah, di sini udah banyak banget. Ada bayi-bayi yang lucu dan gemoy banget ya, guys. Wah, itu melahirkan. Nah, ini. Kamu ceritanya udah selesai. Oh, adek mau lihat ibu hamil melahirkan. Tuh, dek, baby banyak banget tuh. Wow, baby. Wah, wow, baby banyak banget, teman-teman. Oke. Nih, sekarang dia mau melahirkan, dokternya, guys. Dokternya mana? Dokter, tolongin dong, dokter. Cepat-cepat. Cek dulu ininya. Mbak, tolong gantian ya, Mbak. Ini mau dicek kandungan USG ya, guys. Lihat perutnya. Wah. Oh, ternyata anaknya masih sehat ya, guys. Tuh, okay. Gemes banget, guys. Kalian tebak dong, kira-kira anaknya cewek apa cowok ya? Aku udah mau melahirkan. Aduh, cepet-cepet ke ruang persalinan. Cepet. Di sini. Di sini. Jangan yang berbareng. Ini di sini melahirkan. Nah, di sana ya, guys, tuh. Di sini bukan ya? Di sana. Nanti kalau udah jadi itu babynya. Nah, ternyata, guys, waktu periksa. Nah, terlihat ya, guys. Oke, ternyata dia harus pindahin ke kamar. Wah, ini nangis teman-teman ya. Babynya nangis teman-teman. Ini malah babynya nangis beneran. Ini gimana nih teman-teman? Nangis, guys. Gak mau susu juga ini. Nanti kita tinggal ibunya dulu ya. Mau kemana lagi, Kak? Ini dulu. Kita ke tempat operasi dulu gara-gara nanti biar adiknya. Guys, ini di ruang bedah ya, guys. Kita mau ke ruang bedah. Nah, ini dia. Tuh, kita menuju ruangan bedah. Wah, ini akan dibedah, guys. Serem banget. Ada hewan. Ada gunting, ada pisau, ada cutter. Nah, ini kan ditutupin dulu. Oke, udah. Tinggal ya, Pak. Tinggal. Oke, sekarang. Gini dong. Janji. Langsung dia tertidur ya, guys. Karena udah dibius, dia tertidur kayak gitu. Gini loh, wah. Oh, dia sedih, guys. Harap-harap cemas. Aduh, sedih gak didampingin suaminya. Lagi mana nih suaminya? Aduh, keselin banget ya, guys. Masa melahirkan gak didampingin tuh. Nih dokternya lagi mengambil suntik. Disuntik dulu. Disuntik dulu juga. Infus dulu, Mami. Nah, udah disuntik juga. Dikasih infus. Gimana caranya? Nih, tiduran lagi dong. Gak usah nanti aja ya. Terus lanjut. Kita penting dulu.
Nah, ini udah dibedah sama dokternya, guys. Wah, ini operasi ya, guys. Dia melewati operasi sesar. Ibu hamil ini langsung dia pakai tabung oksigen karena dia kekurangan oksigen ya, teman-teman, ternyata ya, teman-teman. Nah. Dah, ditunggu ya. Nanti kita lihat anaknya di ruang bayi ya, guys. Kita lihat di ruang bayi di lantai atas. Ya udah, Kak, ya kita lihat ke atas, Kak. Anaknya kita tinggal dulu ya. Ini Dista, Dista nih. Dista yang mana, Dista? Ini. Nah, yuk Kakak kita lihat bayinya ke atas, Kak. Tunggu, guys. Kita pengen lihat-lihat ini apaan, Mami? Di ruang ronsen ini. Ronsen. Coba Dista ronsen sini. Tidur ya. Coba cekik-cekik. Wah, tuh Dista di ronsen. Hasilnya? Hasilnya enggak ada. Coba ini kita ini apa ini? Pelan-pelan, Kak. Pelan-pelan ya, Bang. Apa ya, itu? Mami buang. Uh-oh. Ya, Mami udah buang, guys. Masih lagi. Udah enggak ada. Ya udah. Kita ke tempat ini yuk. Guys, gara-gara kita udah cobain semua, kantor tiga kita belum. Ini kita mau nengok bayinya dulu, Kak. Kakak tengok bayinya. Bayinya udah dinaikin, kata dokternya udah dinaikin ke lantai atas. Yuk kita gantiin baju bayinya dulu. Tunggu, kita lihat dulu sini. Oh, ini ruang tunggu, Kak. Nah, ini ruang dokternya, ruang pasiennya juga, guys. Luar sini banyak banget ternyata ya, guys. Oh, ya. Ruang yang sakit-sakit tuh. Yang sakit-sakit, jadi kalau besok sakit kita di ruangan ini ya, guys. Ruangnya lucu, serba pink hijau gitu. Ada tamannya juga. Iya, ada rumah. Ada kamarnya kayak gitu. Wah, ini ruangan VIP ya, guys. Kalau ruangannya seperti hotel. Nah, kita sekarang mau ke tempat baby. Kita mau lihat babynya seperti apa. Dan kita mau dandanin bayinya selucu mungkin. Nanti kita kasih ibunya, oke? Mana, Kak? Tunggu. Bukan yang itu, Kak. Itu bukan bayinya dia. Bayinya dia putih. Kok di sini? Kok sih lagi? Salah ini dong, ini. Ini bayinya kan asal. Bayi. Kita kantai dua. Oh iya, benar ya, guys. Yeay. Nah, guys. Kita kantai dua ya, guys. Kita mau ngasih nama bayinya dulu ya. Ini bukan bayi kita. Bayinya lagi. Asal. Oh, ini ternyata bayinya, guys. Oh, masih merah ini. Bukan. Ditukar. Ini bayinya masih merah nih. Ini. Ah, ini babynya. Cute banget ya, kita gantiin baju dulu. Tunggu. Belum boleh dipegang. Jangan ditukar-tukar, Kak, bayinya orang itu. Kita taruh di keranjang baby ya, guys. Tuh. Belum boleh dipegang. Enggak apa-apa, kalau bayi baru lahir udah boleh dipegang, Kak. Ceritanya ininya udah sampai dia. Coba ini dong. Ditaruh di ruang perawatan aja, taruh di ruang perawatan. Nih guys, ibunya walaupun udah melahirkan tapi perutnya masih gede ya, guys, di sini nih. Ini sini tuh taruh. Nah, dia berarti tidur dulu sini. Kan ceritanya di sini. Ibu hamilnya di sini. Ceritanya udah selesai. Jadi harus pakai baju dulu yang lain. Bukan ibu hamil nih pakai baju babynya dong, pakai bajunya. Enggak, ini ganti bajunya. Oh, itu guys. Ini ibu hamilnya baru habis melahirkan disuruh berdiri sama Dista ya, nanti perdarahan dia, guys. Ini bukan baju. Cocok kabir, guys. Ini aja ya ceritanya. Ini taruh di kursi roda aja dia. Udah. Gitu. Nah, ini kita taruh di kasur dulu, guys. Ini kita dandanin bayinya dulu ya. Dia masih tidur. Ini babynya kita bawa ke jalan-jalan kemana dulu. Bisa digin. Kita mandiin dulu aja, guys. Belum boleh. Belum boleh. Ya udah, si Dista aja yang mandi. Gue mandi dulu ya, guys. Mana belian? Anaknya, guys, anaknya imut banget. Imut banget ya, nih baca buku cerita lu. Ya tidur dia, guys. Guys, gimana kita di sini tuh ada tempat rahasia loh. Yaudah kita lihat-lihat dulu ya, guys. Karena ibu dan anaknya lagi tidur, kita mulai lihat dulu ya. Ini Dista mau kemana nih, guys? Dia lantai 1, 2, 3, 4. Guys, ternyata ribet ya ngurusin ibu hamil ya. Ya ampun. Udah lahir, babynya namanya si baby. Nut. Angel. Ini kita harus ngumpulin tombol ini. Kita pencet satu. Wah. Dua. Kenapa dipencet, Kak? Iya, yang kebuka gitu lah. Oh gitu, guys. Oke. Okay. Lagi ya. Kita coba lihat ada tombolnya lagi enggak. Oke. Okay. Bisa aja ini deh. Kita nemuin tombol, Kak. Ini juga ada tombol. Bisa satu ini, Mami. Guys, kita lagi berpetualang mencari tombol-tombol ya, guys. Oh, ini. Kebuka. Yeay, tuh. Itu apa? Akhirnya bisa, guys. Bukan kebuka. Bukan rahasia deh, guys. Masuk. Wah, ternyata dalamnya itu. Wah, hewannya kan ya. Ih, ada hewan. Serem banget. Apa itu ya, guys? Terus ada tongkorak gitu lagi. Ih, takut. Takut.
Ini Lara siapa? Tolong, tolong, tolong. Udah, kita lihat-lihat aja yuk. Kecebur di air cemberan bau. Nanti kebunyi. Jadi kita Akhirnya kita bisa, guys. Wah, ini ternyata di bawah itu ada ruang laboratorium, guys. Ini kan buat masukin jadi awet muda deh guys nih. Iya, bisa. Kalau kita masukin sini nanti kalau dicerita-cerita jadi nanti dia diubah jadi awet muda gitu ya kayak. Wih, ini ada rumah kecil guys. Wah, ada rumah tikus kecil gitu guys. Wah, ini ruang laboratoriumnya. Ini dia. Tuh, dia kan berubah warnanya kan enggak tuh. Oh iya tuh. Balik ya. Tuh kan dia berubah ya. Coba kerannya dihidupin bentar. Tuh. Ih, buat tong sampahnya. Gak bisa. Nih. Cekrik. Wah, ini tidak bisa. Ternyata ini sudah lama ditinggal ya guys. Kayak ini ruang perubahan manusia jadi hewan kayak guys. Kayak di film-film apa namanya itu guys yang merubah manusia jadi anjing laut tuh mirip nih. Gambarnya juga tuh bentuknya sama. Kita matiin aja. Kita tutup aja ya guys supaya gak ada orang masuk karena berbahaya banget. Nah, sekarang kita mau jemput ibu hamilnya, kita mau ajak pulang ke rumah. Ayo. Tapi lapar, ke kantinnya dulu deh. Kantinnya emang di mana? Tadi itu yang ada playgroundnya di kantinnya. Wah, main dulu ah. Ada. Mami jangan kayak gitu jadi pencet-pencet. Nah, kita lanjut guys, kita ke sebelahnya. Hai teman, kenalin aku Dista. Kita ukur tinggi dulu yuk. Wah, tinggi Dista ada 250 cm ya teman-teman. Wah, tingginya 126 cm. Oke, lanjut. Kita tengok teman-teman. Hai teman, kamu sakit apa? Aku sakit gigi. Wah. Sorry, ini aku kasih balon ya. Wah, balonnya bisa diambil teman-teman. Sama lukisan. Ini, wah, masih pada bobo ini. Wah, ada si botak. Ada botak, guys. Hai. Kita main yuk. Oke, kalau begitu. Gak bisa, aku masih nanti aku 2 hari lagi meninggoy. Jangan meninggoy dong. Ya udah guys, sekarang kita mau nengok ibu bayinya dulu yuk kak. Nah guys, nah ini dia guys, seru banget ya guys. Dista udah gendong si baby angel. Wah, kita mau main jalan-jalan. Kita ajak goyang ngedangdut. Ya udah guys, kalau gitu. Nangis kan, mami. Coba. Kan seneng, udah dikasih emoji. Kita kasih. Ya udah guys, kalau gitu sekian dulu ya guys cerita di hari ini yang membantu ibu hamil untuk melahirkan. Nah, seru banget ya guys ya. Bayinya lucu banget, gemes banget ya guys. Banget. Ya udah kalau gitu sekian dulu ya guys cerita di hari ini. Gimana Kak Dista? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tunggu keseruan video Dista selanjutnya ya. Bye-bye.